Yang porsi jumbo. Halo guys, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemak. Jadi siang ini aku ke kota Gresik dan balik lagi ke martabak telur usus yang ada di Gresik. Ini dulu pernah aku datengin pas collab bareng sama Calvin Gedein Perut. Aku udah pernah coba, tapi untuk khusus teman-teman lemak yang belum pernah nonton, aku mau liput lagi. Nah, tempatnya dari belakang, gak pakai lama, cekidot. Udah ada di depanku, jadi sekarang aku mau cobain lagi ini martabak usus telur khas Gresik. Ini aku pesen yang jumbo, harganya Rp11.000, tapi ada juga yang porsi original, ini harganya Rp5.500. bedanya yang jumbo sama yang original, yang jumbo tuh telurnya lebih banyak. Seperti biasa, sebelum makan berdoa dulu, amin. Mari makan. Nah, ini tuh sebenarnya enak dipakein petis. Kalau kalian dulu pernah lihat vlog aku bareng sama si Calvin, aku pernah cobain. Tapi ini aku mau kasih lihat buat kalian versi originalnya. Nih ya. Masih garing, guys. Wah. Dalamnya ada bihun, terus potongan usus ayam dan telur. Makan originalnya dulu ya. Masih panas. Rasanya mirip kayak pastel, tapi adonan kulitnya beda. Kalau ini kan pakai terigu ya, terus ada potongan ususnya. Dan ini ususnya nggak garing. Biasanya kan garing kalau usus ayam, kalau ini lembek. Baru matang nih, guys. Yang porsi jumbo.
lebih nikmat pakein petis. Sebenarnya selain petis, dia lebih nikmat lagi pakai acar timun, tapi acarnya habis. Nah, ini petisnya. Oh. Kita taruh ya di atas martabak usus. Wow. Terus potong lagi. Taruh ini ya di atas martabak. Makan. Mantap jiwa. Ini rasa petisnya ada manis, pedes, asin, gurih, dan itu kayak ada ini ya, apa, rasa terasi gitu ya kalau petis ya. Ya, nikmat banget ini dimakan dengan martabak usus. Kenapa aku balik lagi ke sini? Karena kesan pertama aku jatuh cinta sama martabak telur usus Gresik ini. Jadi aku balik lagi ke sini untuk khusus buat teman-teman lemak. Cocok lagi dengan saus petisnya. Nah, martabak yang aku datengin di Gresik ini namanya martabak telur usus Kebon Mbak Nanik. Dia tuh bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Tapi biasanya dia tuh ramenya dari pagi sampai jam 12 siang. Jadi kalau kalian mau situasinya nggak terlalu antri nih, kayak aku datengnya sekitar jam 2:30. Dan kulit martabaknya itu tuh di luarnya crispy guys. Dan dalamnya isiannya banyak banget. Ibunya royal banget ngasih topping. Duh, Gresik tuh panas ya. Aku malah sampai berkeringat gini. Nah, ini tinggal beberapa suapan terakhir. Ini enak banget dinikmati selagi panas. Khususnya. Habis. Ibu mau tanya, tadi ya, saya makan yang porsi jumbo harganya berapa? Porsi jumbo 9.000. 9.000 kalau ya, yang original? Kalau yang original yang tadi itu 5.500. Terus ini lokasinya di mana, Bu? Di Jalan Akin Kayat 104 Gresik. Oh, Gresik. Heeh, Seporan, Kelurahan Seporan, heeh. Cuman satu, enggak ada cabang. Oh, enggak ada. Enggak ada. Kalau martabak ini tuh khasnya di apa sih, Bu? Bedanya dengan yang lain? Ya, sama itu. Sama, semua ada ususnya. Kalau di lain juga ada ususnya.
Jadi ususnya tuh sebelum dimasukin udah diolah dulu ya? Diolah dulu ya, kasih bumbu. Dibersihkan dalamnya dulu, baru direbus. Kemudian dikasih bumbu. Ini usus apa sih, Bu? Usus ayam. Oh, ayam ya? Iya. Oke deh, kalau gitu makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Oke guys, aku udah selesai makan martabak telur usus di Gresik. Ini salah satu makanan yang wajib kalian mampiri kalau mampir ke Gresik, karena rasanya beda daripada lainnya. So, makasih juga yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen vlog YouTube aku @separuhakulemak, dan follow Instagram aku juga @separuhakulemak. Terus aku juga ada TikTok @separuhakulemak, kayaknya double. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.